saya enggak, saya enggak pasti saya mau ambil upiah. Kamu enggak suka upiah? Saya enggak suka upiah. Kamu enggak suka upiah? Saya enggak suka. Kenapa kamu enggak suka upiah kalau kamu mau ambil pasangan? Karena dia itu terlalu jelek, saya tak suka. Kamu enggak suka dia? Aku tak suka yang jelek-jelek. Kamu suka macam mana? Aku suka yang cantik macam ratu. Oh, ayah. Jadi upiah enggak sesuai iya, kamu? Iya, sesuai. Alamak. Aku tak suka. Kamu enggak suka upiah? Ini bisa loh, ini bisa nih, tadi enggak bisa. Jadi upiah tadi enggak suka, tapi upiah itu kan orang kamu. Hai, Upia baru lihat videonya. Kemarin Upia enggak ngeh dan Upia sekarang lihat sendiri dan mendengar sendiri dia sepertinya jijik melihat Upia. Sebetulnya kalau dia merasa sebagai putri bangsawan, dia tidak pantas menghina rakyat jelata seperti saya. Karena apa? Saya enggak bukannya bermaksud ingin pansos, enggak. Cuman kalau dia berkata apa sih hebatnya Upia? Apa sih hebatnya Upia? Ayo kita sama-sama menyanyi, mau? Lagu apa aja boleh, Upia tantang lo ya. Kalau soal kecantikan memang dia lebih cantik. Tapi untuk ke Thailand, Upia pergi bukan pergi operasi plastik. Ya, hati-hati. Kalau Anda merasa Anda sebagai seorang cantik, kaya raya, glamor, tolong etika bicaranya diperbaiki agar menambah nilai plus sebagai wanita Indonesia.